السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. أو مسلمين رحمكم الله. Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca Kitab Hikam karangan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 60. Pada hikmah nomor 60 ini, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menuliskan la ida idza qobalaka adluhu Rotan wa Jangan dirasakan besar dosa yang ada pada kamu sebagai hal yang besar, sehingga menghalangimu dari baik sangka kepada Allah Ta'ala. Maka, sesungguhnya orang yang mengenal Tuhan-Nya, dia akan menganggap kecil dosanya di sisi sifat-sifat kemurahannya. Tidak ada dosa kecil bila dia menghadapimu dengan keadilannya dan tidak ada dosa besar bila dia menghadapimu dengan anugerahnya. La soghirota idha qobalaka adluhu wa la kabirotan idha wajahaka Kau muslimin rahimakumullah. Dari kecil kita sering diajarkan oleh guru-guru kita, oleh ustad-ustad kita, oleh kiai-kiai kita, bahwa dosa itu ada dua. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Apa itu dosa besar? Dosa besar adalah dosa yang diancam dengan hukuman atau had semacam isos. Lalu ada dosa kecil. Apa itu dosa kecil? Dosa kecil adalah dosa yang tidak ada ancaman hukuman atau had baik di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah. Itu hukum lahirnya. Secara lahir, ya, dosa itu ada dua tadi. Itu, tetapi Anda jangan sangka. Dosa besar menurut pandangan kita belum tentu besar menurut pandangan Allah. Sebaliknya, dosa kecil menurut pandangan kita belum tentu kecil menurut pandangan Allah. Kemudian pada hikmah kali ini Imam Ibnu Athaillah itu menjelaskan tidak ada dosa besar seandainya Allah Subhanahu wa taala itu menghadapinya dengan paudolnya dengan rahmatnya. Maksudnya apa? Sebesar apapun dosa kita kalau dibandingkan dengan rahmat Allah itu enggak ada apa-apanya. Misalnya ada orang yang sepanjang hidupnya bermaksiat, berdosa, bahkan mungkin kafir. Tiba-tiba rahmat Allah datang. Berupa hidayah, dia masuk Islam, lalu bertobat, meninggal. Husnul Khotimah. Yang tadinya kafir, dia meninggal dalam keadaan iman Islam. Husnul Khotiman. Artinya, apa semua perbuatan dosa besar-dosa besar yang dia lakukan selama puluhan tahun itu habis tertutupi oleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, tidak ada dosa kecil ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menghadapinya dengan keadilannya. Ketika Allah mau mendekarkan keadilan, pastilah sesuatu yang kita anggap dosa kecil merupakan perbuatan dosa yang sangat besar di hadapan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh misalnya, ketika ada seseorang membunuh seekor semut dengan cara zalim, ini kalau Allah menegakkan keadilannya, maka si pembunuh tersebut akan dituntut. Loh, kamu ini sudah berani-beraninya menghilangkan makhluk saya yang berupa makhluk yang berupa semut secara zalim. Terus bla 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 pada akhirnya yang hanya kelihatannya kecil menurut kita membunuh semut tapi ternyata menjadi sebuah dosa besar bagi Allah Subhanahu wa taala. So bagi kita umat manusia di kanan kita ada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala di sebelah kiri kita ada sifat adil Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita berjalan lurus maka sebelah kanan kadang terlihat sebelah kiri kadang terlihat ketika kita menengok ke sebelah kanan kita akan ingat sifat rahman dan rahim Allah sifat al-ghafur yang maha pengampun Allah sifat al-wadud yang maha mudah mencintai sifat asyakur as yang mudah mensyukuri yang mudah berterima kasih terus jadi kita itu akan hidup dalam kesenangan demi kesenangan Kenapa? apa karena kita memandang sifat-sifat rahman Allah subhanahu wa taala tetapi sebaliknya ketika kita ingat atau memandang sifat adil Allah kita memandang ada sifat Allah yang al-jabbar ada yang al mutakabir ada yang al ada yang al muntakim ada yang al -Qobid. sehingga kita mungkin menjalani hidup dengan penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya kedua-duanya baik kita mau memandang sifat Rahman Allah maupun memandang sifat adil Allah semuanya merupakan kebaikan. Kita tinggal pilih. Tetapi kalau harus memilih mau hidup dengan cara Rojak terhadap Allah atau dengan cara khauf, maka sebaiknya kita memilih dengan manhaj rojak saja. Karena misalnya perumpamaan kita hidup bahagia terus di dunia bahagia karena berteman dengan rahmat Allah, begitu meninggal langsung masuk ke rahmat Allah yang lain yaitu sur surga. Di dunia bahagia menjalani hidupnya, di akhirat juga bahagia menjalani kehidupan abadinya. Tetapi kalau orang yang mengambil manhaj khauf misalnya, dunia takut akan murka Allah, dunia takut akan al-jabbar Allah, Allah, dunia takut akan al taklim Allah, dunia takut akan al Allah. Terus dia takut-takut sehingga dia melewati pintu gerbang kematian lalu belok kanan baru merasakan kebaikan hidup di dalam surga tinggal pilih kalau tidak kebablasan gitu kan gitu ya mudah-mudahan bermanfaat la sahi rota idza qabalaka adluhu wala kabir So Kalau begitu, ketika kita terjerumus dalam sebuah dosa besar, kita jangan pernah putus asa karena apa? Karena rahmat Allah lebih besar dari semua perbuatan dosa besar yang ada di dunia ini. Begitupun misalnya, kalau Anda terjerumus di dalam maksiat dosa kecil, Anda jangan pernah menganggap remeh dosa kecil tersebut. Kenapa? karena bisa jadi yang menurut kita dosa kecil tapi di mata Allah Subhanahu wa taala merupakan dosa be dosa besar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika wal afa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.